Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dimanapun anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video tutorial cara cek oli yang akurat pada mobil Suzuki Chery. Oke bro, sebelum lanjut pada videonya silahkan klik subscribe dulu bro, karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya kalian mensubscribe channel saya ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel saya ini. Kita lanjut ke videonya. Oke bro, kita siapkan lap yang sudah tidak dipakai. Lalu kita tarik tuas untuk mengecek olinya ini bro. Nah ini bro. Nih. Lalu kita lap bagian ujungnya ini bro, kita lap. Nah, bro, kita lap dulu. Nah, seperti ini kita lap biar akurat. Kalau tidak dilap kan tidak akurat bro, jadi gak ketemu kapasitas olinya bro. Lalu setelah dilap kita masukin lagi. Kita masukin lagi seperti ini, lalu tarik lagi bro. Nah, di sini kelihatan olinya masih cukup bro, kapasitas olinya masih sesuai atau masih normal. Oke, setelah mengecek olinya kita pasang lagi ininya bro, biar olinya tidak nyembur bro. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa pula nyalakan loncengnya agar bisa mendapat notifikasi update video terbaru dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.